Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dapur Mulia, pastikan channel di Dapur Mulia guys ya. Rolling. Action. Sabar. Tunggu. Eits, tunggu dulu. Sebelum kalian lanjut, klik dulu tombol subscribe ya guys. Oke? Okay? Terima kasih. Nah, jadi guys, karena kita sekarang itu lagi posisi istirahat kerja guys ya. Sekarang saya di lokasi kerja, khususnya di tempat kerja saya guys ya. Jadi, kawan saya yang sudah janjian kita akan ngobrol-ngobrol alat-alat syutingnya seperti apa, kamera apa yang digunakan dan sebagainya. Ya mungkin dia datang kemarin karena kita tidak bisa berbuat kesana guys. Dia yang kemarin kita berbuat sama-sama. Seperti apa keseruannya guys, mungkin sebelum teman-teman lanjut saya akan perlihatkan satu karya dari kawan saya ya, salah satu konten kreator yang akan kita grebek. Ini kan ini. Uang parkir! Alat usul kok bayang terdalam-terdalam, kemana? Ada, susah juga. Nah, itu dia guys. Masuk Jo. Nampaknya dia sudah datang guys ya. Oke. Duduk. Siap nih. Ada apa? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Tidak, saya tadi sempatkan untuk bikin konten sedikit. Konten Instagram, kayak seperti saya wi. Konten YouTube. Kita kan mau bikin konten ini. Bikin konten apa? Instagram, sempatkan untuk bikin anu. Nah, jangan lupa buka-buka dulu. Saya ini mau tanya dulu kok ini. Coba perkenalkan dulu saudara. Siapa namamu supaya temanku penontonku ini tahu ini. Oke. Iya. Perkenalkan nama saya Umar Taslel. Umar Taslel ini saudara. Saudara, saya ini mau bahan ini. Apa? Mau apa? Begerbek. Begerbek apa itu ini? Hah? Begerbek apa? Begerbek anu, apa? Yang saya bilang itu ya, gerobak anu, apa, alat-alat. Iya, alat-alat yang tadi semalam saya bilang. Apa tunggu, apa semua yang kau anu, yang kau gunakan ini? Coba mungkin tiga bisa, alat. Hah? Nah, ini tiga alat. Coba kasih lihat dulu, dan apa itu? Apa yang saya bilang dulu. Iya, apa? Saya bilang ini, tripod, satu tripod. Oh, tripod. Dua kamera. Kamera. Tiga sound. Nah, terus? Tiga set. Coba, mana? Tripod. Tripod ini? Tripod ini. Ini mic. Mic. Sound mic. Sound mic. Itu? Ini kamera. Iya. Buka ini tuh. So, ini dulu. Satu-satu, tersinjul itu. Aduh. Oh, ini apa ini? Coba yang sering kau gunakan untuk bikin konten apa ini? Ini penangkapan suara, supaya suaranya gitu, jujur nih kan. Coba. Baik, apa tuh? Oke. Nah. Satu. Ini anu. Ini bung. Apa ini? Boya. Boya. Bukan rode. Bukan. Iya. Ini sudah yang satu, guys. Jadi teman-teman, ini satu untuk apa ya? Kalau teman-teman mau bikin konten harus wajib pada ini karena audio itu lebih penting guys ya. Gitu. Nah, ini apa lagi? Apa? Tripod atau kamera ini? Berarti ini fungsinya untuk penangkapan suara. Penangkap ini suaranya gitu. Penangkap suara ini ya. Siap. Oh iya, ini sekitaran berapa harganya ini, Saudara? Mana sebenarnya 400.000. 400.000 guys. Jadi teman-teman bisa dapat di Shopee kayaknya nih. Shopee. Oke, ini sudah. Kalau ini apa ini? Tripod. Coba buka dulu. Bagaimana tripod itu? Kaki dua. Oh, itu namanya tripod. Oh, kaki dia itu tripod. Ini juga tripod. Ini tripod. Ada one pod. Ini tiga kakinya toh? Oh, tiga kaki. Iya. Ini alat canggih juga bisa enggak? Oh, iya. Jadi kita kalau apa namanya kita? Kalau alat canggihnya jangan undang-undang di situ. Paling kita bisa membuat. Yang penting membuat. Alur biasa. Lengkap lah, bisa membuat. Nanti yang ada dulu. Ada yang ada ini. Ah, kalau ini, ini tripod. Yoi. Tripod berapa harganya? Seputaran berapa harganya itu? Kemarin 300 lebih bisa. 300. Shopee juga. Dapat kemarin. Ah, kalau ini? Apa ini? Ah, ini kamera. Ini yang paling penting ini. Gear-gearmu yang saat ini. Ini apa ini? Lensa biasa. Oh, lensa biasa guys. Ini sekitaran berapa harganya, Saudara?
dibeli sama kameranya. Oh, dibeli sama kameranya. Oh, Nikon kok pakai? Nikon. Ini lensa fixnya nih. Lensa fix. Iya. Tuh, ini fungsinya apa? Kelebihannya Nikon yang kau pakai Nikon berapa ini? D5100. D5100. Oke. Satua juga ini. Oh, satua juga, tapi banyak konten sudah dibikin, ya. Alhamdulillah. Ini apa yang anunya ini? Fungsinya apa? Kelebihannya dari kamera ini. Udah banyak sih kelebihannya. Hah? Hanya apa? Pokoknya mempermudah bikin konten. Penting bikin konten berkarya. Berarti cuma tiga ini ku pakai. Dibaca. Ini tripod. Biar beginner, sejadi film satu dia bikin. Oh, banyak film. Banyak film dia beginner. Iya. Hanya satu batang kamera ini. Hanya satu batang kamera, berarti yang alat seadanya Nikon. Ini harga sekitaran berapa ini, saudara? Ini kemarin waktu saya beli ini 2018 kok desa. Sekitaran 7 juta 700. Ini 400.000. Hah? 400.000. Berapa? 400.000. 400.000 guys ya. Kalau ini lensa bawaannya. Lensa bawaan. Berarti lensa fixnya lebih mahal lagi. Mahal lagi lensa. Iya. Sekitaran 1 juta lebih lah. Apa merek Nikon juga tuh? Akan bukan ada juga yang bukan merek Nikon. Tripod guys. Mic sama kamera. Oke, makasih banyak nih saudara. Siap saudara. Jadi kita lanjut bikin konten ini. Lanjut. Oke, sip. Oke teman-teman, seperti itu mungkin kesemuan video kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga teman-teman khususnya teman-teman kreator tetap semangat dalam buat konten ya, buat teman juga tetap semangat dan terima kasih telah bergabung di channel YouTube dan guys ya, kita mohon maaf apabila ada kekurangan itu datang dari diri saya pribadi, apabila kelebihan itu datangnya dari Allah SWT. Saya Jamrokin, saya Markas Nair, sampai ketemu di vlog selanjutnya.